Hai semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Dollar Check Channel. Jadi dan kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang selalu hadir di video saya, yang selalu menyokong ataupun mendukung saya. So saya ucapkan dengan ribuan terima kasih dan juga saya doakan semoga kita semua dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan oleh Allah Yang Maha Esa. So kali ini saya nak bawa rakan-rakan akan semua menunjuk jalan kita keluar daripada KL Central. Kita nak keluar sekarang, kita menuju ke kawasan monorail setelah kita menuruni eskalator di tadi. Jadi sekarang kita terus saja ke eskalator yang kedua. Kalau yang pertama tu kita akan turun bersebelahan dengan KL Central, dan kalau yang satu lagi yang di hujung sekali itu yang kedua, kita akan turun sama di sebelah KL Central. Tadi kita turun menggunakan eskalator di ada papan iklan Sephora, so kita turun di situ. So sekarang kita jalan terus menuju ke eskalator yang kedua tadi setelah kita melalui depan tempat kita beli tiket untuk menaiki monorail. So kita turun saja eskalator ni. Eskalator ni boleh tahan juga panjangnya dan tingginya. So hotel kita tu adalah memang di sebelah eskalator ni. Sebab tu kita turun menggunakan eskalator yang kedua. Tadi kita nampak eskalator yang pertama tadi, ianya akan kita akan turun di seberang bangunan ni. Yang ini betul-betul turun di apa tu, bersamaan dengan hotel yang kita duduk itu, hotel yang kita telah book. So kita book hotel ni semasa kita berada di Cranbourne Highland. Sebenarnya saya nak book hotel Central, masih lagi nak book hotel Central, disebabkan masa saya book ni hotel Central Kuala Lumpur itu penuh. So saya book hotel Metro. Jadi hotel Metro ni pun ada apa tu, ada memberikan kita sarapan. So tadi kita tengok ada hotel Easy. Easy Hotel ni betul-betul di bawah eskalator yang kita turun ni tadi. Yang ni kita selalu juga duduk di hotel Easy ni, memang dekat dengan eskalator untuk kita naik ke KL Central. So sekarang kita ikut saja laluan yang isteri saya bawa di depan tu. Dia akan bawa kita pergi ke hotel Metro. Jadi kita jalan ni agak laju. So di sebelah kanan kita tu tadi adalah restoran ABC Bistro yang warna merah ni. Nanti kita yang book hotel di Metro Hotel akan dia bagi kupon untuk kita bersarapan pagi di sini. Bersarapan pagi di restoran ABC Bistro yang merah ni. Di sini ada dua bistro, yang satu warna hijau, yang satu warna merah. So kita diberi kupon untuk sarapan pagi di yang warna merah. So hari masih lagi renyai-renyai. Atas tu kita nampak monorail sudah pun sampai di KL Central. Bukan sampai, yang tu telah pun berangkat dari KL Central. So kita teruskan perjalanan kita. Lepas ni kita belok kiri menuju ke kawasan hotel. Di kawasan ni memang banyak hotel.
Hotel cozy, memang banyak hotel di kawasan ni. Majoriti hotel memang berhampiran dengan KL Central. Dulu saya dan isteri saya, semasa kita pergi ke Melaka, bulan lepas kita duduk di Euro Life Hotel. Euro Life Hotel di seberang ke KL Central ni. Jauh sikit lah, kerana kita menyeberangi jalan raya yang besar. Tapi sebab kita ada jajah atas, kita boleh lalu dengan senang. So, masa lagi kita ikut saja perjalanan isteri saya di depan tu. Ianya akan menuju ke Metro Hotel. So, Metro Hotel berada di hujung bangunan komersial ni, bangunan pasar ni. So, kita dah nampak memang dah ada restoran restoran mamak ataupun restoran India Muslim. So, di situlah tempat apa tu? Tempat kita nanti berdekatan dengan restoran itulah tempat hotel kita duduk itu. So, kita dah semakin hampir dengan hotel tu. Okey, tu dah nampak Metro Hotel yang warna purple saya ingat. Ini hotelnya. Jadi ya, di penghujung bangunan ni memang ada dua buah restoran India Muslim. So, kita masuk. So, inilah hotel yang kita telah book. Kita okay, terus saja ke, kita dah register dan kita terus saja ke lift untuk naik. Okey, begitulah tadi perjalanan kita dari KL Central menuju ke Metro Hotel yang di belakang bangunan KL Central ni. So, kita duduk di tingkat 4. So, begitu tadi perjalanannya kita. Hotel ni okey, bersih, sederhana besarnya. Saya duduk di sini sebab saya biasanya mencari hotel yang ada offer kita sarapan pagi. Sebab sarapan pagi kita biasanya malas nak pergi jauh. So, hotel ini telah menyediakan kupon untuk kita sarapan pagi di restoran mamak Bistro ABC yang warna merah tadi. So, kita terus menuju ke hotel kita. Terus menuju ke bilik kita. So, beginilah bilik kita, bilik di Metro Hotel. Metro Hotel di area Kuala Lumpur City Center ataupun Kuala Lumpur Central. So, kita selalu saja booking di kawasan KL Central sebab kita biasanya bergerak untuk kita meronda, untuk kita berjalan di KL, kita menggunakan public transport. Sebab banyak public transport yang kita boleh gunakan. Sekiranya kita berada di KL Central, kita boleh guna LRT, MRT, kita boleh monorail, kita boleh guna train, transit dan KTM. So, sekiranya kita hanya berjalan di sekitar Kuala Lumpur, Bandar Kuala Lumpur, kita boleh menaiki monorail. Kerana monorail itu telah dia punya operasi, kawasan operasi dia memang di Bandar Kuala Lumpur. Dan sekiranya kita nak keluar dari Kuala Lumpur, bolehlah kita menggunakan LRT ataupun MRT ataupun kita guna express ataupun transit. Memang semuanya berada di KL Central ni, so senang untuk kita bergerak ke mana-mana. So, begitu saja video tadi. Okey, dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menonton video simple saya ni. Memang macam inilah video yang saya buat simple-simple kerana saya tak faham sangat nak edit video cantik-cantik. So, ini adalah video straightforward. So, itu aja videonya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah menonton video saya ni. Okay, bye. Selalu menonton video saya. Okay, terima kasih banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, bye.